Oke, okay, halo guys, halo sobat fitnah. Ketemu lagi sama aku di channel RTB Clip. Jadi di video kali ini kita bakalan kolosium lagi. Waduh. Siapa nih? Yo guys lah. Siapa nih? Aduh, siapa guys? Gak apa-apalah. Kita kali ini akan bermain samurai guys. Akan bermain samurai ya. Karena samurai itu roll enak buat combo. Karena samurai itu roll enak buat combo, roll enak buat one by one juga mu enak, buat late game enak, terus buat tim enak guys. Banyak samurai itu roll yang paling OP menurutku di game ini adalah samurai guys. Ya bener-bener RW pun kalah lah mungkin, RW mungkin cuma sekali bisa hidup lagi. Cuma kalau samurai ini one by one lawan RW pun kuat guys ya. RW mati dia ada shield lagi gitu kan, apalagi tambah dengan shieldnya biasa. Oke, okay, gua ada sultan deh, Cok. Pakai ini aja, Bang. Pakai raja waktu, RW aja, RW. Gua aja samurainya. Ya udah, gua RW. LB-nya masukin lu tuh, lu barbar aja depan. Lu kan bisa skill. Ntar gua di samping lu gua ke skill ketiga. Ah. Atau LB masuk gua sini kalau enggak. Terserah sih. Lah. Kok enggak bareng sama temen gua ya? Lo. DC enggak dia? Lah. Cheater kah itu? Cheater. Eh, Bang. Kok bisa tembus ya? Bukan tembus, itu dia map drone. Jadi tahu di mana, habis skill langsung pencet cepet-cepet. Ngerti gak sih? Jadi kita enggak sempat seal. Cepat aja sih. Cheating itu ngecheat cheating. Cepat aja nih. Ngeri kali, Bang, kalau ngecheat kayak gitu. Bantai aja nih yang cheater nih. Mati nih cheater nih. Kena gak, Bang? Satu lagi nih, aku kenok ya. Mati dia, nice. Bukan pink yang nge-cheat, setau aku yang hitam masih nge-cheat. Awas, dia datang, dia datang. Yang hitam datang, awas. Dia tahu lu di situ soalnya. Skill. Nice. Tinggal 5 orang ya, si hitam ini ngejar lo, dia tahu di mana lo tuh. Tuh kan dia tahu. Yang hitam tinggal 3 ya, 2 hitam lo sendiri, musuhnya satu lagi gua cariin deh. Bentar. Nice. Oke, tinggal 2 hitam ya. Di labo dia masuk ke kantor. Vital. Bunglon awas, hilang dia. Nah, jadi bilang. Anjing, gua bunglon enggak ngelihat gua. Kayak gua bilang, kayak skillnya tadi. Wah. Itu yang sniper ping kalau salah, Bang. Oh, ping ya? Oh, ya udah enggak apa-apa. Kita udah bantai squad cheaternya itu. Cheat masih kalah, Cok. Eh, tadi tanyaan gua temen gua kemana ya? I don't have tahu. DC mungkin keluar dia. Oke, aku main samurai. Aku samurai. Dua samurai, satu dokter bagus enggak sih? Tapi dia enggak mau dokter, Bang, biarin aja. Ya udah, kita main barbar aja. Kita barengan aja gantian pakai skillnya. Gampang. Mau kemana itu? Lah. Gua dulu ya pakai skill ya, gua dulu. Anjir. Aduh, sabar. Skill lu sabar. Skill lu jangan pakai dulu, sebentar. Bentar. Udah pakai. Oh, udah gua counter sih. Takut nih. Sama itu. Kayak sama itu biji. Gua ada skill kok. Gendok nih. Gua ada shield. Bentar. Skillnya gak? Ada. Gua ada. Jadi
Jadi itu. Beri kan ini sniper cu. Sini nih kayaknya. Oh, enggak deh. Tuh, di gudang tadi. Di sini. Sabar, intip dulu. Masuk, masuk. Di sini juga. Mati dia, mati dia. Ada LB-nya. Pakai skill, pakai skill. Nice. Sabar, sabar, santai. Mati dia, mati dia. Mati dua, mati dua. Mati si bocil. Tinggal dua orang lagi. Nah, udah menang. Ya, menang. Emang yang samurai ini OP banget, coy. Lihat kan, guys. Main barbar emang cocok banget pakai samurai, guys. Mau combo cocok, mau barbar cocok. Yang samurai ini the best, guys, ya. Kita lanjut samurai lagi, guys. Semoga menang lagi. Minimal juara 2 lah ya. Karena role ini OP banget, cok. Apalagi di combo ini ada combo dokter sih. Harusnya pakai Little B juga enak, guys. Little B dong, sniper ganti. Eh, udah enggak apa-apalah. Zig Gura. Wah, lu mau main gendok. Wah. Iya. Gua enggak bisa main gendok nih. Gimana main gendok nih? Gua enggak suka nih. Ngendok di mana? Ngendok di mana? Medis. Medis. Waduh, enak main barbar nih samurai, bos. Wah, di sini ternyata ngendok. Terus aku ngapain? Aku diam doang. Anjir, pakai jebakan. Wah, teori ngendok, cok. Maafkan aku, guys. Aku terpaksa menuruti kemauan mereka, guys. Mereka ingin bermain gendok. Yang masuk mati, cok. Aduh. Anjir, anjir. Ah, jauh lagi. Di mana dia? Samperin aja enggak sih? Tinggal 2 orang loh. Iyalah. Orang ada itu. Di mana tadi lu lihat enggak? Ada di sini dia di pendarat apa di kanan? Di kanan sini. Di mana? Gua depan deh. Oh, kena jebakan tuh, jebakan lu tuh. Kena suara jebakan lu tuh. Dia di sana berarti. Ketemu. Udah pindah dia, pindah ke sini dia, ke kanan sini dia. Sini sini sini. Medis dia kayaknya medis. Ini di sini. Di mana? Oh, di bawah. Warna hitam. Ya ampun. Dia kok hidup lagi, oh. Mati dia. Hahaha. Aduh, kena jebakan, cok, anjir. Satu lagi mana? Udah. Oke, mati. Ini satu lagi. Masih ada satu lagi, coy. Cari. Di ini spesimen kayaknya deh. Oh, ini nih. Itu tuh. Dekat kalian tuh. Gas aja. RW deh, guys. Buset. RW-nya. Aduh, mati dong. Temen. Ah. Nice. Mati lu. Enggak kena. Dia pakai tameng. Jago lo. Sama. Lah enggak bisa nyerang, anjir. Kemarin. Itu lawan RW ribet. Waduh, nggak bisa nyerang, cok. Aku nggak tadi pas aku udah hidup, aku pakai skill dia RW nggak bisa nyerang, anjir. Aku nggak bisa nyerang, nggak bisa ketek. Nggak bisa nyerang.
digaya-gayain lagi. Gak apa-apa, juara 2 lumayan. Hey, samurai. Samurai lawan RW, kalau RW ada skill ya unggul semua RW sih, guys. Kalau 1 by 1 ya. Oke. Ngasih lanjut dengan Colosseum. Samurai lagi, guys. Sniper aja. Sniper. Dokternya kurang enak, guys, kalau samurai, guys. Atau LB gitu. RW udah ada skill belum? Kalau udah ada maju, udah ada maju duluan. Gua masih cooldown 5 detik. Ini. Perangin. Mati hitam satu. Ini lagi. Mati lagi deh. Ini mati dia, mati, knock. Gas. RW masih ada skill kan? Depan. Di gudang coba tengok deh. Enggak ada. Di oksigen coba. Sniper coba cari orang kalau ada skill. Ini. Wah, ada samurai juga dia. Itu tadi RW-nya mati ya. Okay. Ada skill tuh RW-nya. Mana dia? Oh, kabur kemana RW-nya? Dia nih. Mati dia. Nice, menang kita. Jogetin. Jangan lu. Terbantai. Lihat, guys, oh, kuatnya samurai ketika timnya kompak, guys. OP parah, cok. Cover temen. Coba sekali lagi ya. Sekali lagi, guys. Oke, last game, guys. Kita pembuktian terakhir ya. Samurai lagi, VT. Jarang-jarang orang main VT, guys. VT lu mending jadi LB aja, cok. Iya, mending jadi LB masuk aku kan. Atau dokter lah. LB veteran bang. LB kok mati dulu veteran counter LB kah? Tuh, kamu bang RTP kan. Kalau misalnya LB nyerang dari dalam tubuh apakah mati kena veteran? Iya, mati bang. LB-nya keluar gitu maksudnya. Apa enggak? Ayo perang. Ini ada nih, satu mati. Dua, maksudnya knock. Ah, knock tuh, keluar tuh, gas aja tuh, knock semua tuh. Mati lagi. Mati dua. Satu squad oranye habis ya. Oke, sabar, skillku 8 detik. Woi, kamu kayak RTP dah asli. Oi, RW deh, guys. Udah, ayo gas aja. Dua orang gas, itu. Gas. Aku kanan. Ini. Oh, dia samu, guys. Mati dia. Mampus. Lagi. Ratakan. Wah, easy gaming adik-adik ya. Edget gaming. Ini si bro bukannya fokus main, fokus nanya RTP, coy. Dong. Waduh. Anjing, RTP bangsat. Eh, kalem bro, kenapa nih dibacotin nih? Kenapa dibacotin, guys? Oke, guys, jadi sudah kubuktikan bahwa
Samurai ini adalah role paling OP di Colosseum menurutku guys ya. Valid menurutku, silahkan kalian tulis role apa yang paling OP setelah atau selain samurai, bebas. Kalau menurutku salah satu role paling OP adalah samurai. Combo enak, solo enak, late game enak, ngendok enak, kerjasama enak, barbar enak, semua enak pakai samurai guys. Apalagi kalau samurainya lebih dari satu, aman tentram jaya guys ya. Oke itu aja guys, jangan lupa di like, komen di bawah, silakan mau gimana menurut kalian, mau roll apa lagi, combo apa lagi, silakan. Dan subscribe buat yang belum, dan sampai jumpa, salam fitnah, bye bye.